Jadi street fashion ini lagi viral banget di TikTok dan gue bakal kasih referensi buat kalian yang pengen tampil kece dan juga kekinian. Balik lagi sama gue Nike, si host weekend lu yang paling gemuk ini. Jadi gue kangen banget nih shopping-shopping gitu biar terus fashionable dan juga bisa upload foto-foto keren di Instagram. Oh iya, kali ini juga gue bakal kasih tips and trick virtual photoshoot yang lagi viral banget di Instagram. Gue juga udah beli beberapa baju di online shop. Yuk langsung kita review aja apakah sesuai ekspektasi atau enggak. Pokoknya ikutin gue terus di Weekend Look. Click and go. Yuk Sigmania. Nah Sigmania, jadi gue udah beli bajunya nih di Shopee. Dan lebih gampang, belanja di online shop juga sering ada promosi dan juga gratis ongkir loh. Oh iya, Sigmania tahu gak sih street fashion itu apa? Jadi street fashion ini lagi viral banget di TikTok dan gue bakal kasih referensi buat kalian yang pengen tampil kece dan juga kekinian. Yuk daripada kalian makin penasaran nih, mending langsung unboxing aja yuk dan mix and match dengan baju yang udah gue punya. Kuy! Untuk barang pertama gue beli kaos jumbo my friend dari Damai Fashion Jakarta di Shopee. Untuk harganya ini awalnya itu Rp54.000 Sigmania, tapi karena gue hoki jadi dapat Rp24.300 saja. Dan untuk warnanya ini ada putih dan juga hitam dengan ukuran all size. Kalau dari bahannya sih ini bahan BB teri, jadi lembut dan adem Sigmania. Meskipun agak tipis sih, tapi worth it lah. Cocok nih dipakai buat santai-santai tapi tetap cute dan stylish. Kaos ini aku mix and match dengan rok. Bagus kan? Oke, next barang kedua. Untuk barang kedua ini ada celana kotak basic tartan pants dari toko online Perimoda. Untuk harganya ini berkisar antara Rp47.000 sampai Rp53.000 tergantung ukuran yang kalian pilih. Dan yang gue pilih ini ukuran standar. Untuk bahannya ini tulisannya linen akrilik dan bahan yard dari luar dalam, jadi nggak nerawang. Terus pinggangnya ini ada karetnya, jadi bisa menyesuaikan dengan bentuk tubuh kalian. Buat tips Sigmania aja nih, kalau belanja online, perhatikan juga kolom ulasan dan jumlah pembelinya ya. Biasanya yang kolom ulasannya paling banyak dengan komentar positif, pembelinya banyak dengan harga promo, memang benar tested seller. Untuk celana ini gue mix and match dengan kaos oversize yang tadi dibeli dan juga belt. Yang terakhir di Sigmania. Kalau yang terakhir ini gue beli dari Christine 92, yaitu kemeja Agripa vintage dengan harga Rp28.000 dari Rp60.000. Untuk bahannya ini terbuat dari matte wolfies Max Mara premium dengan ukuran all size L. Bahannya adem dan kualitasnya juga bagus. Nah, untuk kemeja ini gue punya banyak look buat di mix and matching sama baju yang gue punya. Bisa pakai rok coklat bludru atau pakai rok denim. Kalian juga bisa loh pakai inner kayak kaos polos dan tambahin belt biar makin kece. Sigmania, gimana nih style yang udah gue kasih tadi? Keren-keren banget kan? Nah, dari kelima style yang udah gue kasih tadi, gue paling suka sama style nomor 3. Karena selain bahannya bagus, gue juga suka banget sama stylenya. Dari style yang paling gue suka tadi, gue bakal ngasih kalian hasil dari virtual photoshoot ala gue. Eits, tapi sebelum itu gue bakal ngasih tips and trick foto ciamik menggunakan teknik virtual photoshoot. Pertama, siapkan properti untuk photoshoot. Misalnya background polos, bunga pajangan, dan lampu tumbler.
kedua, cari tempat di rumah kalian yang memiliki pencahayaan yang baik. Ketiga, take fotonya pas di jam golden hour agar foto yang dihasilkan bagus dan estetik gitu deh. Keempat, setelah properti udah ditata dengan cocok dan bagus, lalu cari angle yang bagus untuk berpose. Dan yang terakhir, kalian bisa bergaya sesuai dengan keinginan kalian. Hati-hati. Kalau tips-tips tadi udah dijalanin, sekarang tinggal cekrek-cekrek. Kalian tinggal bergaya sesuai pose favorit kalian. Tapi kalau di rumah gak ada yang bantuin, kalian juga bisa loh foto sendiri. Tinggal edit aja biar ala-ala virtual gitu. Terus tinggal upload deh di Instagram. Sigmania, itu dia hasil mix and match street fashion yang udah gue beli di online shop dan juga virtual photoshootnya. Oh iya Sigmania, tips and trick virtual photoshootnya jangan lupa dipraktekin ya di rumah. Terus upload juga di Instagram biar feeds kalian makin keren kayak gue. Sigmania, tapi sekarang udah waktunya buat pamit nih. Eits, tapi jangan lupa buat follow Instagram kita di SigmaTVWNJ. Jangan lupa juga nih buat like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman Sigmania semua ya. Gue Nike pamit, see you on the next episode. Tetap di Weekend Do, We Can Do. Dadah!